Halo, 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 teman-teman. Kali ini aku mau ngasih tahu kalau ada hidden achievement dari membaca sobekan koleksi literatur New Tide ya. Tide. Ini mana untuk lokasi sobekan itu ada di sini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Untuk dapat hidden achievement-nya itu cukup membaca aja ketiga ini ya, teman-teman. Habis itu setelah kita baca ketiganya, ketiga kertas itu, maka kita akan dapat achievement-nya. Jadi kalian tinggal teleport aja ke teleport ini ya. Nih, teleport sini. Dari teleport sini ke kiri, nih. Kita naik, ikutin aja rutenya. Ikutin aja jalan ini. Terus kemudian ke kanan, belok kanan. Take it easy. Nah, ini dia. Di sini ada musuh ya. Ada musuh biasa tadi tuh siapa ya, gua lupa ini musuhnya itu. Cuman tadi kayaknya gara-gara aku pergi nandain, dianya pergi gitu. Ya tinggal kalian baca aja koleksi literatur New Tide yang bagian kedua. Oke, cukup dibaca ya. Ini udah, kemudian ke kanan. Oh, mati di rumahnya. Treasure hoarder. Jadi tadi aku datang ke sini buat nandain aja pakai skill yelan doang, rupanya udah mati dia. Ini kan ke sini tuh ada treasure hoarder lagi, tinggal kalian baca aja yang ini. Koleksi literatur New Tide bagian ketiga, editor Zendi Zaitun Peach sedang mengedit katanya. Selesai. Selanjutnya ini ada di sini ya, teman-teman. Pas di dekat precious chest itu. Pas di dekat. Nih sini nih, bisa kalian lihat lah. Take it easy. Di bawah sini nih, dekat sini. Tinggal baca. Koleksi literatur New Tide bagian kedua. Mau diskors yang blablabla. Kejam udah, tinggal kalian baca. Editor Trendy Zaitun Peach ya. Dan setelah kalian membaca ketiganya, kita dapat achievement. Apa yang kekinian? Ada achievementnya guys. Baca semua bahan bacaan tentang busana. Ya mungkin sekian dulu untuk videonya. Makasih udah nonton video gue. Semoga bisa membantu sini. Jadi ya, bye-bye.